Oh iya. Better. Enggak. Kayaknya acaknya. Nah, aku udah sampai di terminal sekarang. Lagi nunggu Maria tiba, katanya sih udah keluar. Paling bentar lagi. Ya, jadi nah, mungkin aku mau cerita sedikit sih. Oke, matiin aja dah. Ayo matiin aja. Ya, mungkin kalau dari kalian ngelihat ya, aku sama Maria tuh udah jarang upload video di YouTube. Ya sebenarnya sih salah satu faktornya itu karena Maria udah aktivitas kerjanya udah kayak normal sih, hampir normal karena dia seminggu itu udah 4 kali masuk. Ada juga seminggu 3 kali, jadi antara 3 sama 4. Gak kayak dulu, dulu itu Maria masuk cuma 1 kali dalam 1 minggu atau 2 kali dalam 1 minggu. Karena aktivitas ini kita jadi agak kecapean, lelah. Waktu weekend yang biasanya kita buat video bisa produktif. Jadi kita isi kayak ya udahlah, kita keluar hangout, hangout biasa seperti itu. Ya, kita gak tahu sih kapan kita bisa upload video seminggu 2 kali lagi kayak dulu. Pengen sih sebenarnya kayak baik lagi kayak kemarin. Mungkin kayak kemarin itu waktu kita lebih banyak aja, apalagi khususnya Maria ya, karena memang kalau bisa dia sambil kerja itu agak capek sih, karena yang sekarang aja kalau bisa Maria aktivitas dia bangun pasti selalu setengah, antara jam 4 atau setengah 5, sampai rumah aja bisa setengah 9. Ya udah, nanti hari ini sih aku mau hangout, karena ini hari Jumat, besok libur, jadi aku mau ya hangout sama Maria lah. Paling kita jalan-jalan ke tempat kayak makan gitu, ada sih tempat baru kemarin aku sempat lihat, jadi aku mau ajak Maria ke sana. Kayaknya Maria udah sampai nih. Bener nggak? Oh iya, benar. Itu dia tuh. Nggak ngeliat aku. Oh, pura-pura nggak ngeliat dia. Wow. Bunyi apa tuh sayang? HP. Kok kamu lempar sih? Kenapa? HP. Ya? HP. Kok kamu lempar sih tas? Mau epic. Laptop ini. Gak ada laptop. Hah? Ada laptop ya? Gak ada. Oh, ada sayang. Apa? Ada HP-nya? Ada. Gimana kabar kamu? Lapar capek. Ayo makan. Hangout kita ya. Iya. Yeah. Ya, udah lama nih. Kita sibuk banget soalnya. Yuk. Waduh, hujan tuh. Sini sayang. Ya, benar-benar hujan ini. Dan tempatnya juga di luar. Kita tadi mau jalan, cuma nggak tahu sekarang gimana. Bisa, bisa. Ada ini tendanya. Tuh. Iya, tapi kita mau jalan kan di luar. Iya, aman. Ke atasnya. Sampai sini doang. Sampai sini doang. Ya. Ada kamu dulu. Kamu kira-kira mau makan apa nih? Mari lihat-lihat dulu ya. Bagus sih, di sini ada kayak apa? Cahaya bagus ya. Yeah. Padahal sekarang udah malam, udah gelap, tapi kalian bisa lihat mukaku dengan jelas. Pokoknya guys, kita udah pesan steak ayam buat Hermawan dan lagi tuh
sebelum kita duduk, kita mau beli makanan buat aku juga. Pokoknya minum. Pokoknya kita beli dulu, abis itu duduk dan cerita ya. Iya. Jadi kita udah mau duduk dan sempat pikir, oh kita masih belum beli makanan yang lain, jadi kita beli dulu. Tapi kayak sempat udah mau duduk gitu dan ada orang kayak, halo halo, no jangan pergi, duduk aja di sini. Herman kayak, ya ntar kita beli, kita balik. Terus aku kayak, Jan, aku gak mau balik. Ya soalnya kan agak, ya orang terlalu perhatiin, aku udah gak nyaman. Jadi gak tahu, mungkin kita kayaknya duduk di sini kali. Gak kesana lagi, aku gak mau. Dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart. Semua udah datang ya. Ya, pokoknya kalau kalian bisa lihat ya, aku beli bubur ayam. Ya, bubur ayam. Yeah. Biasanya aku jarang makan sih, tapi kayaknya malam ini aku pengen aja ya sesuatu yang like bagus buat perut. Ya. Yeah. Dan juga hangat lagi enaknya. Ya. Kalau Hermawan dia pesan stick ayam yang dia mau pesan waktu kita bikin video dekat kantor aku di Green Indonesia. Di Green Indonesia di sana ada kan makanan pinggir jalan juga, dan yeah, stick itu jual di sana juga. Tapi waktu itu rame, jadi kayak sampai ada antrian 40 orang gitu. Oh, bukan sampai besok. Ya, sampai besok juga bisa jadi sih. Pokoknya kita agak yang gak malu juga sih, cuma kayak yang gak tentu bisa dapat gitu. Iya. Jadi ya Hermawan nangis dikit tapi gak apa-apa. Dan sekarang akhirnya mimpinya terwujud dan dia dapat makanan yang dia mau. Tapi dikit beda. Emang beda? Dikit beda. Oh ya. Ya udah gak apa-apa. Yaudah, sekarang dia bakalan makan. Ini sticknya. Ayam, stik ayam Hermawan. Makan dulu. Ya. Gimana? Kenapa ini beda? Beda brand? Mungkin atau beda aja. Cara masak? Kayaknya masaknya sama aja kan? Sama aja. Oh, dikit. Tapi kayaknya dikit. Pedas ini? Oh? Black pepper. Ntar aku coba. Tapi buat 20 ribu harganya oke. Okay. Oh, ini 20 ribu. Mm-hmm. Oh, kamu bisa beli dua sih. Biar kayaknya bisa beli dua. Iya. Benar, bisa beli dua. Jadi pilihannya bisa pakai kentang atau nasi, aku pilih kentang. Wow, kayak bukan orang Indonesia gue yang pakai ini tuh nasi. Kok beda banget? Gak tau ya? Kok berubah ya? Kok kita ganti posisi? Iya, kayak aneh. Ya, kamu coba. Ya, aku pokoknya mau campur sih. Mau campur apa? Oh, ayam. Iya. Ayam sama bubur ayam. Ayam sama bubur ayam. Kapas? Uniknya ya di dalam bubur ayam kasih sayur. Kamu masukin situ. Emang masukin? Masukin situ. Hmm, kirain kayak makan ini kayak sapi gitu. Salad. Ya. Salad. Kayak domba. Enggak gitu. Ada. Ya makanya harus mix. Nih coba ini, masuk ini together. Nah, balik. Nah, tapi ini enak seger. Nah, ya kita juga beli. Aku yang beli, Hermal yang minum. Beli alpukat kocak sih. Keju, gitu. Nih, ini sama ini ya. Yeah. Oh ya guys. Ini ternyata bubur ini, yeah. Bubur ini ternyata punya bapak teman sekolah Hermawan. Iya, yeah, orang yeah? Tuanya. Orang tua, iya bapak, yeah. Father kan? Iya. Yeah. Kok bisa ya? Dia kayak lihat apa namanya mukanya yang kayak labelnya ya label. Terus dia kayak ini orang bla 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 bla. Iya yeah, iya. Yeah, yeah. Terus orang bilang orang yang jual gitu. Iya benar. Oh ini teman ini putrinya yeah. Teman sekolah aku gitu. Wah kok bisa ini dunia ini memang terlalu kecil.
kecil. Ya kan? Kok bisa ya? Ya bisa sampai aja. Sampai sini ya. Iya juga ya. Maka dia bakalan nonton video ini sih. Mungkin. Nah. Nanti kalau pokoknya bukunya kan. Nanti kalau ini tinggal bilang aku, makasih ya. Nanti kita datang lagi gratis. Enggak lah. Enggak lah, bercanda-bercanda. Ini pasti kecil. Iya, ini pasti kecil. Yakin? Memang kecil sih. Kalau buat orang Ukraina Indonesia, buat kecil itu. Kalau besar gimana? Ya, mungkin setengah lagi unggul loh. Soalnya biasa. Ini gede banget, ini besar buat banget. Buat mari memang banyak sih. Apalagi buat makan malam ya. Aku kirain kecil, paling setengah sih. Wah, kaget aku. Banyak. Oke, kita lanjut makan lagi. Yeah. Kamu harus habisin ya. Oh no, oh no, oh no. Oh no. Oke, bye-bye. Saya nggak mau lihat, kenapa? Ada kerupuk. Gratis kan? Gratis dari mana? Bahaya. Bukan all include. All di meja include. Ambil aja nih. Oh, ada ini. Ada telur bebek. Kamu? Bebek. Telur komodo. Komodo ya. Telur komodo. Ini kerupuk pahit yang paling enak sih buat teman-teman. Iya, enak. Oh. Emping ini. Emping. Emping. Ada apa nih? Apa aja suka? Aku pokoknya biasanya kayak gini, ini kerupuk, taruh bubur, angkat. Sebuah tutorial yang orang Indonesia udah tahu. Emang tahu? Jadi nggak bermanfaat. Kirain kamu yang bikin. Di Indonesia kamu berapa tahun? Kamu masih anak baru di sini. Tapi aku nggak pernah lihat. Ada. Orang biasanya aduk atau nggak aduk? Nah, kok nggak diambil? Ya, aku suka gini. Ya. Jadi kayak sendok. Ya. Ya. Itu aku yang betul. Kapan kamu bikinnya? Sekarang. Itu deh, baru. Ini rahasia besar, pokoknya itu. Yain aja Maria. Udah jam 9. Oke, akhirnya kita udah selesai pacaran. Kok selesai pacaran? Pacaran hari ini. Pacaran hari ini. Oke. Okay. Oh, berarti udah malam gak usah pacaran ya? Lanjut di rumah, maksudnya di luar. Yaudah. Ya pokoknya kita mau pulang. Mungkin itu aja dari kita hari ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ya, bye. Ini apa coba? Itu enak. Pokoknya kalau aku... Apa? Mau pulang aja kali. Pokoknya kalau nanti aku mau beli apa? Kelapa. Kepala udah ada satu tuh. Kelapa Hermawan beli di sini. Aku udah kenyang. Dia sekarang mau aku beli, tapi aku udah kenyang. Coba sih. Pengen coba. Ya udah nanti. Mau beli aja. Dibeli dong. Pelan-pelan takut diminta. Ayo pulang. Ayo.